kalau yang satu ini gimana ya? Halo, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Sonia Nurul Lestari. Umur saya 20 tahun, asal saya dari Garut. Kegiatan saya sehari-hari selain nyanyi panggung ke panggung, saya juga sebagai seorang mahasiswi semester 5. Profesi ayah saya sebagai seorang penyewa sound system. Saya mulai bernyanyi dari umur 7 tahun dan bakat yang saya miliki itu turun dari ibu saya. Karena kebetulan ibu saya juga seorang penyanyi dari dulu. Dan saya sangat berharap sekali untuk mendapatkan tiket calon bintang. Langsung aja yuk kita lihat aksinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya kamu bisa main keyboard ya sebenarnya ya? Iya. Biasa kamu main keyboard sambil nyanyi gak? Iya, sambil nyanyi. Oke. Bukankah kalau di saat kita udah show gitu ya, kalau misalnya kamu dikasih satu lagu, kamu mempelajari pianonya gitu, kamu bisa perform langsung cepat? Bisa, insya Allah. Oke, sekarang aku mau dengar kamu nyanyi lagu yang upbeat, coba. Bagaimana caranya mengatasi si dia? Itu juga sama, ini belum kelar lagunya tapi nafas kamu udah ngos-ngosan. Itu yeah. yang harus kamu pelajari adalah bagaimana memaintain nafas supaya lagunya selesai dengan baik. Sebelum lagu berakhir kamu masih oke, gitu. Itu emang masih banyak ada kekurangan lah di kamu dalam cara bernyanyi kamu. Yeah, tapi kalau mama ngelihatnya ada yang perlu kita gali di diri kamu. Yeah. Kamu juga bisa bermain musik, itu juga poin tersendiri. Yeah. Dan kita berharapnya karena kamu bisa bermain musik artinya sebenarnya tahu nada. Jadi jangan sampai ada nada fals kayak tadi tuh. Kita bertiga memberikan kesempatan dan... Yes. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, belajar ya, lagi ya, ya serius ya. Pokoknya datang dengan perform yang lebih oke, ya. Wow, selamat ya Sonia. Bakat bermain pianonya berhasil mendapatkan kata yes dari juri. Yeay, akhirnya kamu lolos. Alhamdulillah ya Allah. Selamat. Tiket ini akan kamu persembahkan untuk siapa? Tiket ini aku persembahin buat orang tua aku dan juga paku badak, orang-orang pasar, semuanya pokoknya ini buat kalian.